ngapain sih? Mau nanya sepedanya Gio. Ntar teman nanya, lagi juga gak kenal. Lagian kamu ya aneh, pakai dibuka-buka. No. Gini, apa sih? Loh, enggak. Balik lagi di channel Journey Vlog. Jadi sekarang aku pengen ngerjain suamiku lagi, guys. Aku pengen lihat reaksinya dia. Jadi aku nanti bakal ngerjain dia tuh pura-puranya aku tuh nanti dimintain tolong sama mami aku buat nanyain sepeda motor. Kan aku punya sepeda motor, mami aku punya sepeda motor bebek merah gitu loh. Apa ya, pitung ya gitulah pokoknya. Jo kan ya, dia pasti tahu lah, sama aku udah bertahun-tahun. Nah, aku disuruh mami aku minta tolong tanyain ke bengkel buat, kan itu udah lama nggak kepake. Nah, jadi ya nggak kepake gitu. Jadi gimana caranya ngehidupin? Karena kalau motor lama nggak kepake bahkan bertahun-tahun itu kan nggak bisa jalan. Nah, gimana caranya buat benerin? Nah, gitu pura-puranya nanti aku kayak gitu. Terus pas ke bengkelnya itu nanti bajunya ini tuh bakal aku copot gitu. Jadi aku cuma pakai tutup aja. Gitu guys. Kita lihat reaksi suami aku. Kita kerjain dia, guys. Pokoknya kita tunggu aja ya. Bajunya aku copot. Jadi nanyain ke bengkelnya, ntar gak cuman kayak gini, guys. Harus dicopot gitu. Kira-kira reaksinya dia kayak gimana gitu. Padahal ya enggak gitu loh, nggak mau ke bengkel dan aku juga nggak disuruh gitu loh. Ya namanya alibi buat pokoknya ikutin aja, tonton aja sampai habis. Jangan di skip biar tahu. Udah datang. Yang tadi aku barusan ditelepon sama mami, katanya kalau aku keluar dimintain tolong sekalian buat ke bengkel. Ngapain? Buat nanyain motor pitung. Oke. Yang di rumah itu kan udah bertahun-tahun nggak dipakai, kan nggak bisa jalan kan, ditutupin plastik kan itu. Nah itu kalau misalnya dibawa ke bengkel yang kita lewatin ntar bisa nggak? Ya nanya aja dulu, maksudnya motor kayak gitu tuh bisa nggak gitu loh. Atau kalau dijual kisaran berapa ya? Panas. Apa nanya ini aja, Po? Langsung aja nanya di dealer situ. Kira-kira bisa nggak? Nggak apa-apa. Bisa nggak apa? Ya kalau maksudnya mau di ini kan, mau ditukar gitu, tukar apa dijual? Gak usah dibenerin dulu, soalnya lucu itu motor klasik soalnya. Silo. Mana ya? Coba aja. Ya ntar kalau misalnya lewat aja, ya pasti kan lewat bengkel orang di jalan. Oh, bengkel ini. Ya udah, coba aja. Bengkel motor, kalau bengkel mobil kira-kira apa? Enggak lah. Ya kan sama-sama mesin kendaraan. Ayo udah coba aja. Spesialis motor ya motor, mobil ya mobil. Ya udah coba. Nah itu aja tadi aturan. Ada tuh ada oli-olinya berarti kan ada. Nah sana aja udah pasti lewat. Bengkel tuh di mana-mana banyak. Kalau cari di Google ada paket. Aku silau banget yang lihat ke depan ya. Wow. Apa karena aku minus? Kayak nancep banget gitu. Gimana kalau nyetir? Oh, di ini aja. Apa? Kayak di tempat servisan itu bisa nggak? Servisan ya, mahal gitu. Itu yang di rumah ya? Bukan resmi, maksudnya kayak tempat ganti oli gitu, Bo. Ya udah, orang juga cuma nanya dulu kan gak bawa motornya. Iya. Lah ya udah. Maksudnya enggak masalah di depan. Kayak ada deh di depan gondang situ. Oke,
sepeda-sepeda sana ya. Udah berhenti sini aja yang di tempat sepedanya aja. Kok sepeda sih? Katanya mobil. Udah sini aja deh, tak sekalian nanyain sepedanya Gio. Atau sepeda ijo yang di rumah. Ingat gak kamu? Yang dulu mami beliin buat Gio itu loh. Yang kita naik sepeda, sepeda gunung apa-apa ya itu ya, kayak fiksi gitu. Itu kan masih di rumah, cuma gak pernah kepake kan karena apa ya itu ya, rantainya perusak. Tanahnya itu dulu aja ya, nanti yang motor gampang lah. Itu aja ya. Udah cepetan lah. Nanya sepedanya Jo aja lah, bengkel motor ntar aja lah, gampang kalau misal apa namanya lewat bisa diatur. Mau ngapain sih? Mau nanya sepedanya Jo. Udah ngapain dicopot? Sumuk yang. Udah tuh pinggir jalan. Sumuk. Banyak. Banyak apa sih? Ngapa sih? Oke. Orang cuma nanya bentar doang kok. Kiki, kyo. Lah orang mau nanya ke situ kok. Bu ini toh. Ya kan bentar cuma nanya. Lagi juga enggak kenal. Lagian kamu ya aneh, pakai dibuka-buka. No. Ngapa sih? Ada orang loh. Ya. Oke. Apa tuh yang cuma nanya? Sarap mobil. Yang cuma nanya bentar doang. Tahu. Baca. Cuma nanya bentar sayang. Kamu cuma nanya bentar doang, nggak harus pakai kayak gini. Ini kan juga baju Beb. Iya tahu. Cuman tempatnya tuh nggak. Like, kan bapaknya juga nggak kenal. Orang-orang dia juga gak kenal. Meet. Yeah, boy. Enggak, ya makanya tuh gak kenal ntar malah. Apa-apa lah. Enggak usah. Enggak usah. Sumpuk ya. No. Ya. Apa sih? Tuh ada truk. Bener gak? Ya. Ya udah. Ya udah pakai. Ya tetap bengkel motor aja. Ya udah jalan aja, tetap bengkel. Ya. Kita dipakai dulu. Anya di kancing sih. Enggak usah. Ngapain di kancing? Gue sengaja naik kayak gitu tuh. Kamu sengaja udah bagus-bagus pakai merah-merah. Nggak mau kalau pakai gini, aku pengennya ini dicopot kok. Nyamannya juga style. Boleh ya? Cepetan kok. Terus lah tutup lo. Udah gini aja. Aku gak mau nanya kalau pakai baju. Udah jalan aja lah. Cepetan tuh yang. Udah sana tanya. Biar bener. Kamu aja sana tanya. Kamu aja. Mager kan, udah. Lah aku nggak tahu kok masalah sepedanya kok. Cepetan. Gak usah dibuka-buka sana turun. Aku udah ini lagi. Udah sana. Loh. Enggak. Yang ini pergi jalan aja. Udah. Bentar, aku cuma ngajakin kamu aja. Oke, guys. Akhirnya. Tanya, udah tahu. Akhirnya berhasil. Ngajakin suami. Jadi aku tutup pintunya ah. Kita sono tanya. Iya. Udah.
Jadi aku tuh ngerjain kamu aja ya. Aku tutup. Tuh. Oh, udah kok. Belum. Hah, ngomong dong. Buat nanyain motor sama sepedanya Gio. Jadi aku cuma pura-pura sayang, cuma ngerjain kamu aja. Yeay, akhirnya berhasil, guys. Komen sebanyak-banyaknya. Seberapa greget. Sampai sini aja videonya. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Bye-bye. Ya udah aku keluar nih. Tuh kan, dia tuh kalau udah di depan kamera gitu deh. Ah, males ah. Ya udah aku beneran.